Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman nishani. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu da'ayan ila rubwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam satu majelis yang mulia yaitu majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita dalam menuntut ilmu ini Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan kita raih semua keutamaan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada kita. Yang diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau dengan makna yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan barang siapa yang menempuh satu cara atau satu usaha untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang yang kelak akan mendapatkan ampunan dari Allah, yang kelak akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah, yang kelak akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tepatnya di dalam Quran surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-35. Jadi kalau Anda bawa mushaf Al-Qur'an, ya bisa dilihat langsung pada surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 10 sifat yang mana siapapun yang memiliki 10 sifat ini maka dia kelak akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innal muslimin wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, dari kalangan laki-laki dan perempuan yang senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah, wassadiqina wassadiqat, dan dari kalangan laki-laki dan perempuan yang senantiasa berada di atas kejujuran, berada di atas kebenaran, wassabirina wassabirat, dan orang-orang yang bersabar dari kalangan lelaki dan perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang-orang yang khusyuk dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan dari kalangan laki-laki dan perempuan yang bersedekah, wassaimina wassaimat, dan dari kalangan laki-laki dan perempuan yang berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang senantiasa menjaga kemaluan mereka, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan dari kalangan laki-laki maupun perempuan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah menyediakan bagi mereka ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam
ayat yang mulia ini ada 10 sifat yang mulia. Siapa saja yang berusaha untuk meraih kemuliaan Allah berupa ampunan dan pahala yang agung, maka dia bisa menghiasi ya kehidupannya itu dengan 10 sifat yang mulia ini. Maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muslimina wal muslimat. Ya, sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan. Sebelum kita masuk pada sifat pertama ini, ada beberapa poin yang perlu untuk kita pahami mengenai ayat ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 sifat yang mulia ini, Allah sebutkan dengan menyebutkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama dari kalangan laki-laki dan golongan yang kedua dari kalangan perempuan. Yang ini menunjukkan bahwasanya kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sangat diperhatikan dalam syariat. Jadi syariat Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan amal saleh. Mereka statusnya sama di hadapan Allah, yaitu sama-sama menghamba kepada Allah. Meskipun mungkin dari sisi pengamalan syariatnya, bentuk pengamalan syariatnya itu terkadang Allah bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa sisi. Akan tetapi secara umum baik laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kesetaraan ini di dalam Quran surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amal yang saleh min dzakarin aw unta, baik itu dari kalangan laki-laki atau perempuan. Ini menunjukkan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apa? Dalam menjalankan amal saleh. Ya, meskipun sekali lagi bentuk pelaksanaan syariatnya terkadang Allah bedakan. Terkadang Allah membedakannya. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar sungguh-sungguh akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik fid dunya, di dunia. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan semasa hidup mereka di dunia, yaitu ketika nanti di akhirat. Ini poin pertama yang harus diketahui. Oleh karena itu, salah satu riwayat yang menjelaskan tentang kaitannya dengan turunnya ayat ini adalah apa yang ditanyakan oleh Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lana la nuzkaru fil Qur'an kama yuzkaru rijal." Ummu Salamah bertanya, mengapa kami kaum wanita itu tidak pernah disebut-sebut di dalam Al-Quran seperti halnya para lelaki. Ya, kita melihat dalam ayat Al-Quran kebanyakannya khitabnya, ya, arah tujuan pembicaraannya itu sering diarahkan kepada laki-laki. Kenapa para wanita kok tidak disebutkan dalam Al-Quran? Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara dalam syariat dan setara dalam pengamalan dalam kaitannya dengan amal saleh. Nah, kita masuk pada sifat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muslimina wal muslimat. Kemudian pada sifat kedua Allah menyebutkan wal mu'minina wal mu'minat. Di sini disebutkan Islam dan iman secara bersamaan dalam satu teks dalil. Maka ada keterangan para ulama
ada beberapa istilah-istilah dalam agama yang sebetulnya satu dengan yang lain itu saling mencakup. Akan tetapi jika dia disebutkan secara bersamaan dalam satu teks dalil, maka dia memiliki makna yang berbeda. Ada sebuah ungkapan para ulama dengan lafaz, ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua perkara itu berkumpul dalam satu teks dalil, maka maknanya berpisah. Maksudnya maknanya berbeda. Apabila dua perkara itu berpisah dari penyebutannya, di satu dalil disebutkan begini, di dalil yang lain disebutkan secara terpisah, maka ini maknanya sama. Maknanya mencakup satu dengan yang lain. Contohnya iman dan Islam. Contohnya iman dan Islam. Ketika iman itu disebutkan pada dalil tersendiri, Islam disebutkan juga pada dalil yang lain, maka antara iman dan Islam ini sama, saling mencakup. Iman itu juga mencakup Islam, Islam juga mencakup iman. Itu jika disebutkan secara terpisah. Tapi kalau disebutkan secara bersama-sama, iman dan Islam disebut secara bersama-sama, maka iman punya makna sendiri, Islam punya makna sendiri. Dan ini diisyaratkan dalam hadis Jibril, ya. Anda bisa menemukan hadis ini pada urutan kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi ketika didatangi Jibril dalam kondisi menjelma menjadi manusia, Nabi ditanya tentang Islam dan ditanya tentang iman. Yang kedua-duanya Nabi menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sembahan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau melakukan haji jika kau memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Kemudian ketika ditanya tentang iman, mahwal iman, apa itu iman, maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kau beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya, ya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian kau beriman kepada hari akhir, serta kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, sehingga di sini mengisyaratkan bahwa Islam dan iman jika disebut secara bersamaan dalam satu dalil yang sama, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi jika dia dipisah, Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Dan ini banyak, ya, istilah-istilah seperti ini banyak. Seperti contoh fakir dan miskin, ya, fakir miskin kalau disebutkan bersamaan, fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri, ya. Sama-sama susahnya gitu. Tapi apa? Kadar susahnya beda. Fakir itu luwe ngenes timbangane miskin. Ya, fakir lebih berat daripada miskin. Termasuk juga albirru wat taqwa. Bir dan taqwa. Albir dan at-taqwa. Ini kalau disebutkan takwa sendiri, takwa mencakup albir. Ya, tapi kalau albir disebutkan secara bersamaan dengan at-taqwa, maka dia punya makna yang berbeda. Albir ini erat kaitannya dengan menjalankan perintah, kalau at-taqwa itu erat kaitannya dengan menjauhi larangan. Itu kalau disebut secara bersamaan. Nah, dan di sini ayat ini Allah mengabarkan tentang Islam dan iman disebutkan secara bersama-sama, maka tentunya di sini memiliki makna yang berbeda. Dan di sini juga menunjukkan adanya tingkatan. Tingkatan. Dalam agama itu ada tiga tingkatannya, ya. Tingkatannya ada tiga. Tingkatan paling dasar itu adalah Islam. Orangnya disebut Muslim. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari Islam itu iman. Orangnya disebut mukmin. Dan kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi, dan ini tingkatan paling tinggi, yaitu ihsan. Ihsan. Orangnya disebut muhsin. Ini juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril.
Dan pengisyaratan antara Islam dan iman itu berbeda, itu juga kita temukan dalam Quran surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-14. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanna, kami beriman. Qul, katakan oleh Muhammad kepada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian, kami telah berislam. Kami telah berserah diri. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Dan sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Islam itu, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Islam dan iman memiliki makna yang berbeda. Ya. Dari sisi tingkatan, Islam itu lebih rendah daripada iman. Nah, selain itu, ketika iman dan Islam itu disebut secara bersamaan, maka iman itu erat kaitannya dengan perkara-perkara batin seseorang. Perkara-perkara batinnya. Erat kaitannya dengan keyakinan. Iman kepada Allah sampai iman kepada rukun iman yang enam, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya erat kaitannya dengan al-qalb, erat kaitannya dengan hati. Sedangkan Islam itu erat kaitannya dengan pengamalan zahir. Oleh karena itu kalau kita meninjau pada rukun Islam yang lima, maka kita dapati mulai dari rukun Islam pertama sampai rukun Islam yang lima, semuanya erat kaitannya dengan perbuatan ibadah zahir. Nah, ini adalah di antara perbedaannya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal qanitina wal qanita. Al qanitin wal qanitat itu dari kata al qunut. Al qunut itu maknanya adalah at-ta'ah. Ya, ketaatan. Sehingga orang yang disebut oleh Allah al qanitina wal qanitat itu berarti mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang berikutnya, ini sifat keberapa berarti ini? Sifat yang ketiga, yaitu dia adalah orang yang selalu menghadirkan ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaannya. Berusaha untuk senantiasa patuh dengan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qunut ini atau ketaatan ini adalah sifat yang mulia yang membedakan antara hamba Allah yang beriman dengan orang-orang kafir. Jika seseorang dia beriman, maka dia mesti apa? Memiliki sifat taat, ya, atau al-qunut. Sebagaimana Allah isyaratkan hal ini dalam Quran surah Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ke-9. Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah mengatakan, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang taat beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Mana di antara kedua golongan ini yang beruntung nanti di sisi Allah? Jelas orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang kelak akan mendapatkan keberuntungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, katakan Nabi Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya ya,
orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat adalah as-sidqu. Sifat yang keempat adalah as-sidqu, yaitu jujur dan benar. Dan sifat jujur ini adalah kesesuaian perkataan dan perbuatan dengan apa yang berkaitan dengan keyakinan dalam hatinya. Ya, jika dia beriman kepada Allah, maka akan tampak keimanannya itu pada lisan dan perbuatannya. Dia tidak akan berkata-kata kecuali perkataan yang menjadi konsekuensi keimanannya kepada Allah. Dia tidak akan berbuat sesuatu kecuali perbuatan yang sesuai dengan apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara zahir dan batinnya itu sama. Berbeda dengan orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang berdusta. Zahirnya dia tampak bersesuaian dengan agama, tapi batinnya sangat jauh dari keimanan. Sehingga dia bukan termasuk dari golongan orang-orang yang jujur. Demikian pula ya, makna as-sidqu, jujur itu maksudnya adalah sesuai antara apa yang dia utarakan dengan realita yang terjadi. Oleh karena itu orang-orang kafir itu dikatakan mendustakan agama disebabkan karena apa? Karena mereka ya menyatakan bahwa agama ini tidak sesuai dengan realita kenyataan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Bahwa agama itu perkara yang hak ya dan sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan yang ada. Namun orang-orang kafir ya, mereka mendustakan agama ini. Ya, sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki sifat as-sidqu atau jujur. Nah, kemudian as-sidqu, kejujuran ini merupakan perkara yang sangat-sangat membantu seseorang untuk meraih ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kunci terbesar orang itu untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, untuk bisa benar-benar ya lurus di atas jalan ketakwaan ini, maka hendaklah dia berusaha untuk menetapi sifat jujur, sifat as-sidqu ini. Karena dia merupakan jalan untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab, surat yang sama ini. Surat ke-33 ini ayat yang ke-70 sampai ayat ke-71. Di situ Allah mengisyaratkan tentang kaitannya dengan sifat jujur akan mengantarkan seorang hamba itu untuk selalu bersikap benar, untuk selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang sadid, yang benar. Pakai sin ya, bukan pakai shin. Jadi kalau pakai shin nanti maknanya lain. Ya. Kalau pakai sin, sadid itu artinya lurus, benar. Apa yang akan Allah berikan bagi orang yang berusaha mewujudkan ketakwaan dan selalu menjaga lisannya untuk senantiasa berkata-kata yang benar, berkata-kata yang lurus, jujur, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan agama. Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan menjadikan amal-amal kalian itu baik. Allah akan memperbaiki amalnya, maksudnya Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas amal saleh, sehingga dia mudah untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi ketika seseorang berusaha untuk mewujudkan takwa disertai dengan penjagaan dia terhadap lisannya, sehingga tidak keluar dari lisannya kecuali perkataan yang mengandung kejujuran dan kebenaran, maka taufik Allah sangat dekat kepadanya. Allah mudahkan dia untuk melakukan amal saleh. Oleh karena itu kita banyak menemukan riwayat dari para salaf, ya, orang-orang saleh terdahulu. Di antara cara mereka untuk mengenal orang ini baik atau buruk, maka mereka akan berusaha mengenali apa yang selalu diucapkan oleh orang tersebut, apa yang keluar dari lisannya. Seperti contoh dikatakan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin illa ra'aitu dhalika salahan fi sa'iri amali. Tidaklah aku melihat seseorang yang mana orang tersebut lisannya itu selalu di atas kendali akalnya. Maksudnya apa, Pak? Dia tidak berkata-kata kecuali perkataan yang benar, perkataan yang mengandung kejujuran. Maka beliau mengatakan, illa ra'aitu dhalika salahan fi sa'iri amalih, kecuali aku melihat orang itu selalu dalam keadaan baik dalam semua amalnya. Jadi kejujuran ini penting, akan mengantarkan seseorang untuk meraih pertolongan Allah untuk selalu menjadikan dia terus lurus di atas kebenaran. Termasuk juga terdapat kalimat yang disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, ma saluha mantiqu rajulin illa araftu dhalika fi sa'iri amalihi, tidaklah ucapan seseorang itu baik kecuali nanti aku akan mengenal dia, mengetahui kebaikan lisannya itu tampak pada semua perbuatannya. Jadi kalau lisannya baik, tampak kebaikan pula pada amal perbuatannya. Wala fasada mantiqu rajulin qat, dan tidak ada seseorang yang rusak ucapannya, illa araftu dzalika fi sa'iri amali, kecuali aku akan mengetahuinya melalui, ya, pengaruhnya itu akan sampai kepada amal perbuatannya. Ya. Jadi kalau ditemukan ada orang ucapannya itu ngawur gitu ya, perkataannya itu tidak benar, banyak dustanya, dan sekarang banyak, Pak, tokoh-tokoh yang ditokohkan di masa sekarang ini yang lisannya itu penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Itu nanti pasti akan tampak pada amal perbuatannya yang buruk. Entah kecenderungannya kepada maksiat, entah kecenderungannya kepada bid'ah, bahkan wal'iyadu billah kecenderungannya kepada kekufuran dan kesyirikan. Akan memiliki pengaruh. Nah, sehingga pentingnya kita untuk memperhatikan apa yang keluar dari lisan kita, ini akan mengantarkan kita untuk meraih pertolongan Allah. Dan ini juga diisyaratkan oleh Nabi SAW, diantaranya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk selalu berbuat jujur, berkata yang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada albir, kebaikan, ketakwaan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya albir, ketakwaan ini itu akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan Nabi mengatakan, dan senantiasa seseorang itu terus menjaga kejujurannya sampai kemudian kejujuran itu menjadi kebiasaan hidupnya, sehingga ditulislah di sisi Allah orang ini adalah orang yang selalu jujur, siddiq. Nah, sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu mengantarkan seseorang itu untuk selalu melakukan
perbuatan-perbuatan dosa, fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan-perbuatan dosa itu mengantarkan seseorang kepada neraka. Wa innal fujura wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Ada seseorang itu yang terus-menerus dia berdusta. Terus-menerus dia berbohong. Dan kemudian dia membiasakan diri di atas kedustaan tersebut, sehingga kemudian ditulislah di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini sebagai tukang dusta, kadzdzab. Ya. Kalau dikatakan tukang dusta, dustanya enggak satu dua kali. Karena dia sudah jadi tukangnya, gitu ya, tukangnya dusta. Jadi dia akan terus-menerus berdusta. Bahkan kalau kita perhatikan ya, realita orang itu kalau berdusta, itu dia akan menutupi satu kedustaan yang dia sampaikan dengan kedustaan yang kedua. Kedustaan yang kedua muncul, akan muncul lagi kedustaan ketiga untuk menutupi kedustaan yang kedua, dan seterusnya. Sehingga yang seperti ini akan terus membuat dia selalu melakukan perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Termasuk juga Nabi mengatakan, idza asbaha ibnu Adam, apabila anak keturunan Adam itu berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya ini akan memberikan peringatan kepada lisan di waktu pagi. Fatakulu, maka semua anggota tubuhnya ini akan berkata kepada lisan, ittaqillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah dalam mewakili kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini, semua anggota tubuh, tangan, kaki, mata, ya, kepala, badan, semuanya akan mengatakan kepada lisan ini, bertakwalah kamu kepada Allah dalam mewakili kami, karena sesungguhnya kami ini mengikuti apa yang menjadi apa yang kau ucapkan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau wahai lisan itu lurus, benar ucapanmu, istaqamna, kami semua anggota tubuh juga akan lurus, juga akan benar. Wa in i'wajazta i'wajazna, kalau kamu itu ya menyimpang, bengkok, maka kami pun juga akan bengkok. Ini pengaruh lisan sangat besar ya, menentukan arah perbuatan anggota badan. Jika lisannya baik, penuh dengan kejujuran, maka anggota badan juga akan mengamalkan kejujuran tersebut, dan dia akan selalu lurus di dalam semua perbuatannya. Nah, kemudian yang kelima, sifat kelima apa sifat keberapa ini? Lima ya, betul ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Sifat yang kelima adalah Allah berfirman, wassabirina wassabira, wassabirina wassabirat, yaitu orang-orang yang sabar, laki-laki dan perempuan. Sabar itu apa artinya? Kita kan sering ya mengucapkan sabar, sabar. Tapi kalau ditanya sabar itu apa maknanya, kira-kira tahu enggak, Pak? Apa artinya? Sabar apa artinya? Tahu Ustaz, tapi enggak bisa ngomong, enggak bisa jelaskan. Apa sabar? Sabar apa? Apa Mas sabar, Mas? Sabar itu kalau dalam bahasa Arab ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, as-sabru itu maknanya al-imsak. Al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Jadi ketika seseorang itu bersabar, berarti seseorang itu dalam keadaan menahan diri. Ya, menahan diri. Dan secara makna syar'inya, seperti yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau ya, Risalatu Ibnu Qayyim ila Ahadi Ikhwani, beliau mengatakan, as-sabru huwa habsun nafsi an maharimillah. Sabar itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa habsuha ala faraidhihi, dan menahan diri untuk senantiasa menetapi perkara-perkara yang diwajibkan. Wa habsuha anit tasakhuti wasyikayati liaqdari, dan menahan diri dari at-tasakhut, dari marah, dari tidak terima gitu. Liaqdarihi, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, terutama takdir yang tidak menyenangkan. Takdir yang membuat susah dan sedih hati seseorang. Nah, sehingga dari pengertian ini kita dapati sabar itu ada tiga keadaannya, atau tiga jenis, tiga macam. Yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Berarti dia berusaha menahan diri untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu ketika menghadapi larangan-larangan Allah, dia membutuhkan untuk menahan diri agar tidak mengerjakannya? Ya. Dikarenakan pada jiwa manusia itu ada potensi fujur, potensi untuk berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha," dan demi jiwa serta kesempurnaan penciptaannya. Bagaimana Allah menciptakan jiwa manusia itu dengan sempurna? Ya, Allah menyampaikan pada ayat berikutnya, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ya, Allah menyempurnakan jiwa manusia itu dengan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu potensi untuk berbuat dosa dan potensi untuk bertakwa. Sehingga jiwa itu memiliki pilihan. Dia memilih untuk menempuh jalan ketakwaan atau menempuh jalan dosa. Berbeda dengan para malaikat, Allah ciptakan malaikat itu kecenderungannya hanya kepada ketakwaan. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala telah memvonis iblis untuk menjadi makhluk yang tersesat selama-lamanya, maka potensi fujurnya yang menguasai iblis. Tapi manusia, ya, itu Allah ciptakan dengan memiliki pilihan. Ada potensi fujur, potensi berbuat dosa, ada potensi untuk bertakwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang membersihkannya, yaitu orang yang kecenderungannya menuju kepada ketakwaan. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotorinya, yaitu orang yang cenderung kepada perbuatan fujur atau perbuatan dosa. Nah, ketika seseorang menghadapi larangan Allah, maka pada saat itu potensi fujurnya yang akan muncul. Keinginan dia untuk melakukan perbuatan dosa dan menjalankan larangan-larangan Allah, itulah yang akan mendominasi. Nah, jika pada saat itu seorang hamba mampu menekannya, yang mana para ulama memberikan istilah jiwa yang seperti ini dengan an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa mengajak manusia untuk selalu melakukan keburukan. Nah, ketika potensi ini muncul, kemudian dia tidak menekannya, tidak mengendalikannya, tidak menahannya, maka dia akan mudah untuk tergoda oleh syaitan dalam menjalankan larangan-larangan Allah tersebut. Tapi jika dia mampu mengalahkannya, mampu menahannya, mampu bersabar di situ, maka dia tidak akan terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran surah Yusuf tentang potensi jiwa yang buruk ini. Allah mengatakan, Nabi Yusuf berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi," aku tidak mengatakan diriku itu terbebas dari kesalahan. "Innan nafsa la'ammaratun bisu," sesungguhnya, ya, jiwa manusia itu ada yang ammaratun bisu, potensi untuk selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan dosa. "Illa ma rahima rabbi," kecuali jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku, jiwa yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meninggalkan berbagai macam bujuk rayuan
untuk selalu mengajak kepada keburukan tersebut. Nah, sehingga butuh sabar di sini, ya, butuh sabar dalam menghadapi larangan-larangan Allah, karena ada potensi pada diri seseorang itu untuk menginginkan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, terutama yang wajib. Kenapa membutuhkan sabar? Karena jiwa manusia itu, terutama potensi nafsu yang cenderung kepada perbuatan dosa, itu sangat-sangat senang sekali untuk tidak diajak melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemenuhan perintahnya Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghadapi sisi jiwa yang seperti ini atau sisi nafsu seperti ini, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dia harus menekan, ya, menahan keinginan-keinginannya untuk meninggalkan perintah Allah, untuk tetap dia kokoh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di situ butuh sabar. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyakitkan. Kenapa ketika seseorang ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia butuh sabar? Karena terkadang jiwa manusia itu akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah pada saat dia menghadapi perkara-perkara yang menyusahkannya. Contoh, ya, ketika seseorang misalnya ditakdirkan oleh Allah mendapatkan takdir kemelaratan pada dirinya, ya, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang fakir, maka terkadang, ya, jiwanya yang cenderung kepada perbuatan dosa itu tidak terima dengan keadaan kefakirannya tersebut, sehingga mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang menurut dia cepat meraih kekayaan dengan cara, ya, melanggar larangan atau menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan muncul keinginannya untuk mencuri, keinginannya untuk merampas dan seterusnya. Ya, termasuk juga ada orang-orang itu yang hanya ditakut-takuti syaitan saja, ya. Ditakut-takuti oleh syaitan, kamu nanti, ya, akan jadi miskin kalau enggak korupsi misalnya gitu. Ya, akhirnya korupsi. Padahal belum ditimpa oleh musibah atau kesulitan dalam hidupnya. Masih ditakut-takuti oleh syaitan sudah membuat dia tidak sabar melakukan perbuatan dosa. Apalagi kalau sudah ditimpa oleh satu musibah yang pada saat itu dia merasakan betul beratnya kefakiran ini, maka disitulah, ya, dorongan-dorongan nafsu manusia untuk melakukan perbuatan dosa, melanggar aturan Allah dan menerjang larangan-larangan Allah itu semakin besar. Sehingga jika seseorang bisa bersabar menahan diri untuk tidak melakukan larangan Allah dalam kondisi tertimpa musibah, maka ini adalah satu kemuliaan yang besar. Sehingga diperlukan yang namanya sabar. Termasuk juga ketika seseorang ditimpa musibah seperti kematian anggota keluarganya atau ditimpa musibah bencana dan seterusnya. Ada di antara manusia itu yang mereka, ya, menampakkan ketidaksabaran mereka dengan lisan dan perbuatan mereka. Entah lisannya mengucapkan kata-kata yang mengandung tidak terima dalam tanda kutip kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa putraku yang mati? Ya, dia kan masih muda, ya Allah. Saya yang lebih tua, seharusnya saya dulu yang mati. Ya. Ada kalimat-kalimat yang mengandung tidak terima. Nah, di sini, ya, dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan untuk mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada juga orang itu yang ketika ditimpa musibah, ya, dia membentur-benturkan kepalanya di dinding, ya, nangis sih geru-geru gitu, ya, terlalu berlebih-lebihan, ya,
Sampai ada juga yang nampar-nampar ya, di mungkin kalau di Indonesia sini enggak kita temukan orang, tapi di beberapa negara kita temukan niyaha, bentuk meratapi mayit itu, diantaranya adalah menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Makanya termasuk orang-orang Syiah ya, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meratapi kematian Husain setiap hari Asyura itu dengan apa? Melukai tubuhnya. Nah, ini termasuk ya bagian daripada kemungkaran yang nyata. Nah, kemudian agar supaya seseorang itu mampu menghadirkan kesabaran dalam dirinya, maka hendaklah dia senantiasa ingat dengan pahala sabar yang Allah sediakan. Pahala bagi orang yang bersabar itu sangat besar. Allah mencukupkan dengan sebuah kalimat yang menunjukkan besarnya ya pahala sabar itu dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10 ya, surat yang ke-39. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang nanti Allah akan penuhi pahala untuk mereka bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ya. Kita ini harus punya cita-cita untuk dapat pahala sebesar ini, Pak. Pahala yang unlimited. Jangan ya, selalu senangnya kita ini cuma dapat pulsaan unlimited. Seringnya kan kita cari-cari yang unlimited-unlimitan begini. Internet lah apalah pulsanya. Ya. Tapi untuk pahala kita enggak kejar yang unlimited ini. Ya, tanpa batas. Nah, maka ini keliru, ini menunjukkan kalau kecintaan kita kepada dunia jauh lebih besar daripada kehidupan akhirat. Nah, kemudian sifat yang keberapa? Keenam. Allah mengatakan wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Apa maknanya khusyuk? Ayy al-khudu' was-sukun wat-tadhallul. Khusyuk itu adalah ketundukan, ketenangan, at-tadhallul, kerendahan diri. Itu namanya khusyuk. Sedangkan secara syariat, makna khusyuk itu adalah tahakkuku tadhallulil qalbi, mewujudkan kerendahan hati di hadapan Allah. Wa khudu'ihi, dan mewujudkan khudu', ketundukan. Wa inkisarihi lillahi subhanahu wa ta'ala, wa min dhalika qaulullahi ta'ala khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi mewujudkan kehinaan hati dan ketundukannya kepada Allah. Dan dari makna inilah ya Allah Ta'ala ya berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 43 surat yang ke-68, Allah mengatakan khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah, pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Jadi pandangan mereka khusyuk. Khusyuk maksudnya apa? Tampak pada apa yang dilakukannya itu tampak terhina di hadapan Allah. Dengan menundukkan pandangannya, tidak berani mendongakkan kepala, dan kelihatan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khusyuk. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka ya dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat di masa itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi orang kalau dia menghinakan diri di hadapan Allah ketika di dunia ya, maka nanti di akhirat Allah akan memuliakannya. Sebaliknya, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam ayat ini, ketika seseorang itu sombong untuk bersujud, untuk menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat Allah akan menghinakannya di hadapan semua manusia. Allah akan menghinakannya di hadapan semua manusia, dan kehinaan orang-orang yang seperti ini tidak dirasakan dengan waktu yang pendek, tapi akan terus dirasakan selama-lamanya.
terutama ketika mereka tergolong dari kalangan orang-orang kafir. Termasuk juga makna khusyuk itu adalah qabulul qalbi lil haq. Ini makna yang lain, tapi ini masih erat kaitannya dengan makna yang pertama. Khusyuk itu maknanya adalah penerimaan hati kepada kebenaran. Jadi ketika diserukan tentang kebenaran, ayat Al-Quran, hadis Nabi, hatinya itu langsung tunduk dan menerima. Itu orang yang khusyuk. Wal inqiyat ilaihi, tunduk kepadanya. Wal khudu' lahu in khalafa hawahu, dan dia akan ya tunduk kepada kebenaran meskipun menyelisih hawa nafsunya, meskipun menyelisihi hawa nafsunya, meskipun menyelisihi akalnya, meskipun menyelisihi pendapatnya. Dia akan singkirkan semua itu dengan menundukkan diri di hadapan kebenaran yang disampaikan kepadanya. Kemudian wa bi khusyu'il qalbi yatahaqqaqu khusyu'ul a'dha. Wa bi khusyu'il qalbi yatahaqqaqu khusyu'ul a'dha wal jawarih. Dan dengan kekhusyuan hati itulah akan terwujudnya kekhusyuan anggota tubuh. Jadi sumber kekhusyuan itu dari al-qalb, dari hati. Ketika hati itu benar-benar tunduk kepada Allah, benar-benar tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar tunduk kepada kebenaran, maka pengaruh ketundukannya kepada Allah ini akan tampak pada semua anggota tubuhnya. Semisal ketika seseorang sholat dengan khusyuk yang menandakan bahwa hatinya itu ya merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengaruh khusyuknya hati itu akan tampak pada semua anggota tubuhnya. Dia akan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Bacaan-bacaan yang dia baca selalu dia hayati. Dihadirkan hati dalam setiap gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholatnya. Ya, sampai tampak apa? Pelaksanaan sholat itu dengan gambaran yang benar-benar tampak menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang khusyuk. Dan itu juga akan mempengaruhi semua amal-amalnya. Ketika hati itu khusyuk, tunduk kepada kebenaran, maka semua perbuatannya itu akan selalu ya, dia sesuaikan dengan kebenaran yang dia tunduk di hadapannya. Nah, bagaimana cara seseorang itu meraih kekhusyuan? Maka di antara keterangan para ulama untuk sampai kepada derajat khusyuk ini, maka di antaranya yang pertama adalah seseorang hendaklah dia selalu menguatkan iman dan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya? Ya, melalui ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah maksudnya apa? Ilmu agama ini. Kita kenali Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Dalam firman-firmannya Allah menjelaskan tentang dirinya. Dalam firman-firmannya Allah menjelaskan tentang kasih sayangnya. Dalam firman-firmannya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya, azabnya. Nah, di situ kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quranul Karim. Ya, melalui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, keterangan para ulama, dan kaitannya dengan ilmu agama yang lain. Kemudian yang kedua, melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat di sekitar kita. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak merenungkan makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab. Terdapat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang menggunakan akalnya itu maksudnya siapa? Mereka, kata Allah, adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring.
dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka selalu memikirkannya, bukan memikirkan bagaimananya Allah, tapi memikirkan tentang bagaimana makhluk-makhluk Allah yang kemudian mengantarkan dirinya menuju sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Agung, Dia adalah Tuhan satu-satunya yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Yang dengan itu kemudian dia akan tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah yang dipersembahkan kepadanya. Kemudian kiat yang kedua untuk meraih kekhusyuan yaitu selalu menghadirkan kehidupan akhirat dalam hati dan pikirannya. Kehidupan akhirat ini adalah tidak hanya kita mengingat surga neraka, tapi termasuk juga tadzakkurul maut. Mengingat yang namanya apa? Kematian. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Dengan seseorang banyak mengingat mati, maka akan mudah hatinya untuk khusyuk kepada Allah. Termasuk juga dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah menyebutkan tentang sifatnya orang yang khusyuk. Juga di ayat 46, ya, 45 dan 46, Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ya, dan sesungguhnya sabar dan salat itu merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mereka yakin nanti mereka akan ketemu dengan Tuhan mereka di akhirat. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka kelak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, kalimat wa annahum ilaihi raji'un atau yang serupa dengan itu, ya. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah itu maknanya adalah kembali menuju yaumul hisab. Hari di mana nanti manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menghadirkan ingatan-ingatan akhirat ini, maka orang itu akan sampai pada tingkatan khusyuk. Oleh karena itu pernah Rasulullah SAW memerintahkan kita ini kalau mau mengerjakan sholat, maka rasakan bahwa sholat yang kita akan lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Idza qumta fi sholatin fasalli sholata muwaddi'in. Kalau kamu ingin mengerjakan sholat, maka hadirkan perasaanmu ketika mengerjakan sholat itu bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Artinya apa? Diingatkan terhadap kehidupan akhirat. Ini sifat yang keenam. Sekarang kita masuk pada sifat yang ketujuh. Jadi dua poin itu tadi merupakan kiat paling utama, ya, kiat paling utama untuk bisa meraih kekhusyuan. Kita masuk pada sifat yang ketujuh. Allah mengatakan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang-orang yang bersedekah laki-laki maupun perempuan. Yaitu yang dimaksud adalah orang itu mengeluarkan hartanya di dalam perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Atau di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kenapa ya menginfakkan, membelanjakan harta di jalan Allah itu disebut dengan sedekah? Sedekah itu artinya jujur, benar. Ya. Kenapa kok infak di jalan Allah dikatakan sedekah? Jadi orang yang bersedekah atau orang yang berinfak itu pada hakikatnya dia telah membuktikan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begini. Manusia itu, ya, kata Allah SWT dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz dhahabi wal fiddah. Manusia itu dihiasi dengan syahwat, kecenderungan kesenangan terhadap di antaranya adalah harta benda. Harta benda. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya
manusia itu cinta kepada harta itu sangat sangat besar. Hubban jamma, kata Allah. Cinta yang sangat besar kepada harta. Nah, tidaklah seseorang itu akan mengeluarkan sesuatu yang dia cintai atau mengorbankan sesuatu yang dia cintai kecuali ada harapan dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang dia cintai. Sehingga tidak mungkin seseorang mengeluarkan hartanya yang merupakan bagian dari perkara yang dia cintai tersebut kecuali dia berharap sesuatu yang lebih daripada harta yang dia cintai. Yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala untuk membalas sedekahnya dengan kebaikan yang besar, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sudah bisa sampai pada keadaan seperti ini, berarti dia sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena apa? Karena Allah memberikan balasan sedekahnya itu tidak tampak, masih belum diberikan oleh Allah di dunia ini, yaitu berupa pahala di akhirat. Tapi dia sudah mengharapkannya, maka ini menunjukkan kalau dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya kemudian amal soleh yang disebut infak ini dinamakan dengan sedekah, karena di situ erat kaitannya dengan pembuktian kejujuran iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang diinfakkan tersebut. Nah, kemudian sifat yang ke-8. Ini kita singkat saja ya. Sudah jam 8. Terus juga konsumsinya sudah keluar, jadi konsentrasinya bisa hilang. Sifat yang ke-8. Allah mengatakan wassaimina wassaimat. Orang-orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini kalau kita perhatikan tadi ya, mulai dari muslimin, mukminin, qanitin, shadiqin, sabirin, ya, khashi'in dan seterusnya. Maka setelah itu Allah menyebutkan shaimin wa shaimat. Allah menyebutkan satu ibadah berupa puasa. Berupa puasa. Allah menyebutkan tadi ada beberapa ibadah-ibadah anggota tubuh yang sifatnya khusus, yang tata caranya diatur ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya al-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat dan as-sa'imin as-sa'imat. Meskipun nanti tentang kaitannya dengan zikir kepada Allah, ini sifatnya luas ya, termasuk sholat, membaca Quran, menuntut ilmu, berzikir dengan mengucapkan kalimat thayyibah, ini termasuk zikir. Namun di sini yang disebutkan ibadah secara khusus yang tata caranya ditentukan oleh syariat itu diantaranya adalah sedekah dan puasa. Kalau sedekah itu nanti erat kaitannya dengan zakat yang ada ketentuannya. Adapun sedekah sunnah maka tidak ada ketentuan. Kemudian yang kedua adalah puasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah sedekah dan puasa ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan di sini sebagai sifat tersendiri untuk menjelaskan sifat-sifat orang yang layak mendapat ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, kemudian ya, Allah menyebutkan wassaimina wassaimat, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka ini maksudnya adalah puasa yang wajib maupun yang sunnah. Ya, puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Dan puasa ini termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang melakukan ya ibadah yang dicintai oleh Allah, harapan besar untuk meraih cintanya Allah itu sangat sangat luas. Ya, mana yang membuktikan kalau puasa itu benar-benar dicintai oleh Allah? Dalam Quran surah Al-Baqarah ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah mengatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, tidaklah ada satu syariat yang pernah Allah perintahkan di masa dahulu kemudian terus dilanggengkan oleh Allah menjadi syariat di masa yang saat ini atau masa Nabi Muhammad SAW dan umatnya, kecuali syariat itu pasti sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa termasuk syariat yang terus berlanjut. Ya, istilahnya kalau dalam ilmu usul fikih disebut syara'un man qablana.
syariat umat sebelum kita yang jadi syariat kita juga. Nah, diantaranya puasa. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kullu amali ibni adam yudha'aful hasana ashra amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amal anak keturunan Adam itu dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya itu menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman illa shaum, kecuali puasa. Allah memperkecualikan puasa dari semua amal amal saleh. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah nanti yang akan memberikan balasannya kepada orang yang mengerjakannya. Kalau Allah sendiri yang memberikan balasan, kira-kira ada batasannya enggak? Enggak bisa dibatasi. Unlimited ya. Jadi seperti itu. Nah, ini menunjukkan kalau puasa itu amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga rewardnya ya, penghargaannya Allah sendiri nanti yang kasih. Kalau bukan amal saleh yang istimewa, yang benar-benar dicintai oleh Allah, tentunya tidak demikian Allah memberikan balasan. Dan Allah menyebutkan yad'u syahwatahu wa ta'amahu, ya yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwat dan makannya itu demi untuk meraih keridhaanku. Nah, kemudian ya, para ulama menjelaskan kenapa kok puasa itu menjadi ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Apa alasannya? Nah, para ulama menjelaskan alasannya, diantaranya, ini diantara alasannya. Yang pertama, puasa itu sebagai ibadah yang bersifat sirriyah, ibadah rahasia. Karena tidak ada satupun orang itu yang tahu fulan puasa ataukah tidak. Ya. Bisa saja dia menyembunyikan atau dia pura-pura puasa tapi tidak puasa. Kasih makan, kasih minum, enggak, saya puasa. Ya. Tapi nanti keluar golek warung. Ya. Enggak puasa. Ada suami misalnya ya, ada seorang suami atau seorang bapak, dia di rumah sahur bareng sama istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Ya. Sampai dia ceritakan nanti bapak ini kerja di luar panas, tapi insya Allah bapak akan kuat puasanya. Di jalan ternyata pak kepanasan betul gitu ya si bapak ini. Akhirnya tergodalah dia ya dengan melihat kain hijau yang melambai-lambai gambar kelapa. Warung es degan gitu. Dilihat wah tepak ini es degan ini pas pojok gak ketok wong. Akhirnya datanglah dia ke situ, belilah dia es degan satu gelas. Ya, setelah itu dia pulang dengan menampakkan kelelahan dan rasa haus dan lapar yang sangat sebagai bentuk kepura-puraan untuk menutupi mokelnya dia di hadapan keluarganya. Ya Allah, ya. Ya, mah misal gitu ya, manggil istrinya. Panas neng embong. Tapi alhamdulillah. Nah, ya, puasa bapak masih bertahan. Ayo. Padahal ya, pura-pura saja. Apakah anak istrinya tahu? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Wong wis diulapi kok. Ya, jejaknya itu sudah dibersihkan sehingga benar-benar kelihatan kalau dia kelihatan masih puasa. Nah, ibadah sirriyah, ibadah rahasia puasa ini. Nah, kalau ibadah itu sifatnya rahasia, maka nilai keikhlasannya itu sangat sangat besar. Peluang untuk dia ikhlas dalam puasa itu sangat besar sekali. Sedangkan Allah mencintai amal yang dilakukan benar-benar murni karena keridhaannya. Itu. Itu sebab pertama atau alasan pertama kenapa puasa itu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, puasa adalah ibadah yang berat bagi jiwa dan hawa nafsu manusia. Ya, bayangkan ya, puasa itu yang sebelumnya seseorang belum puasa itu dia biasa makan, minum, melakukan hal-hal yang sangat disukai oleh jiwa dan nafsu manusia, terus dalam satu bulan penuh diperintahkan untuk mengekangnya ya. Meskipun tidak dikekang seluruh waktunya ya, tapi dalam
waktu yang besar ya dalam seharinya itu dia menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang disukai oleh jiwa dan nafsunya. Maka ini tentu sesuatu yang berat. Ya. Sehingga ya amal yang berat yang dilakukan tentunya ini akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan bukti keimanan yang benar. Bukti keimanan yang jujur. Kemudian yang ketiga, ini di antara alasan-alasan kenapa puasa itu dicintai oleh Allah. Puasa itu mampu menyempitkan jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia melalui aliran darahnya. Sehingga dengan demikian hati orang yang berpuasa itu sangat-sangat mudah untuk hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar hati itu totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala karena tidak dikotori oleh syaitan dan tidak pula dikotori oleh syahwat dan hawa nafsu karena sudah ditundukkan melalui puasa. Nah, sehingga melalui puasa itulah kemudian orang itu bisa menjadi orang yang bertakwa karena takwa itu sumbernya mana? Sumbernya hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ya. Makanya kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, karena puasa itu sangat mendukung sekali orang itu untuk bisa bertakwa kepada Allah. Sehingga ketakwaan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka puasa pun juga dicintai oleh Allah karena sebagai sarana untuk meraih sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, kemudian sifat yang kesembilan adalah wal hafizina furujahum wal hafizat, orang laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Dalam kitab ya yang saya bawa ini, Mukhtasar fi Tafsir, penyusun mengatakan ya tafsir daripada ayat ini atau kalimat ini yaitu wal hafizina furujahum wal hafizat furujahunna, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, bisitriha anil kasyaf, dengan menutupinya ya dari tersingkap amama man la yahillu lahun nazar ilaiha, di hadapan orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jadi dengan menutupi aurat ya, jadi mulai dikatakan menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, itu caranya yang pertama adalah dengan menutupi auratnya dengan sempurna, baik laki-laki maupun perempuan, di hadapan orang yang haram untuk melihat auratnya. Ya, kalau kepada istri atau suami yang halal maka boleh ya, maka dibolehkan. Wabil bu'di an fahishati zina wa muqaddimatiha, dan bentuk menjaga kemaluan juga adalah dengan cara meninggalkan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang fahishah, perbuatan yang keji berupa perbuatan zina dan berbagai macam pendahulu-pendahuluannya. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perbuatan zina. Maksudnya apa? Jangan kamu ya menempuh sarana-sarana, jalan-jalan yang mendekatkan kamu kepada perbuatan zina. Apalagi melakukan zinanya. Nah, begitu. Nah, dengan menjaga aurat dan menjaga diri dari perbuatan zina dan pendahuluan-pendahuluannya. Pendahuluannya itu apa? Ya melihat kepada yang haram, kemudian menyentuh ya kulit wanita atau lelaki yang haram untuknya, berdua-duaan dengan wanita asing atau lelaki asing yang bukan mahramnya, atau halal yang serupa dengan itu. Ya. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Allah, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, orang-orang yang mengingat Allah ya dengan ingatan yang banyak dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi Allah menyebutkan di sini zikir kepada Allah itu dengan zikir yang banyak. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak. Kenapa kok disuruh kita ini banyak mengingat Allah? Kok enggak disuruh cuman sekali aja kamu ingat sama Allah setiap hari, cukuplah gitu. Enggak. Tapi disuruh banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya, banyak mengingat Allah
itu akan membuat hati manusia terjaga dari syaitan. Karena Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikr rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan jadikan setan itu berkuasa atas dirinya. Fa huwa lahu qarin, maka setan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, kalau temannya setan, arah perjalanannya kemana? Ke neraka, kan gitu. Dan ini sangat berbahaya. Nah, sehingga dengan banyak berzikir, maka banyak apa? Terlindungi hati ini dari kontaminasi syaitan. Ya, termasuk juga Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka itu tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Jadi kalau orang itu hatinya terus di atas zikir, maka hati itu akan terus dalam keadaan tenang, dalam keadaan mutmain. Dan hati yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa hati yang tenang, ya. Apa tadi kelanjutan ayatnya? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ya Allah ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba yang aku cintai. Wadkhuli jannati, dan masuklah bersama hamba-hambaku yang aku cintai ini untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itmi'nan itu kalau ketenangan itu kalau kita perhatikan, Pak, itu merupakan sifat kebahagiaan yang paling mendasar. Ya. Kebahagiaan yang paling mendasar, yang paling penting. Orang itu ya dikasih duit banyak tapi hati ini ora tenang, kira-kira enak apa enggak? Enggak enak. Tapi orang dalam keadaan sakit dikasih hati yang kokoh, hati yang kuat, hati yang sabar, hati yang tenang, maka sakitnya ini tidak berpengaruh apa-apa untuk kebahagiaan dirinya. Tetap dia akan apa? Mampu menghadirkan kebahagiaan meskipun dalam keadaan sakit. Makanya Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan yang sebenarnya itu dengan kau punya banyak materi, banyak harta, tapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah ketika hatimu dalam keadaan kaya. Maksudnya apa? Dalam itmi'nah, dalam keadaan tenang. Sehingga ketenangan inilah kunci kebahagiaan hidup di dunia sebelum meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Dan banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Di antaranya ya, ini kita tutup kajian kita dengan menyebutkan satu hadis Nabi SAW tentang keutamaan zikrullah. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz dhabi wal warqi." Wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yudribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah ta'ala. Nabi mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian dan yang paling bersih di sisi Tuhan kalian, paling murni di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya di sisi kalian. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal wariq, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau kamu dipenggal lehernya oleh musuhmu. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami menginginkan untuk mengetahui amal tersebut untuk kami mengamalkannya.
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang singkat. Zikrullah taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah ini ya, bukan hanya kita mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan semacamnya, tapi zikrullah ini mencakup makna yang umum. Ya, termasuk kita melaksanakan salat itu zikrullah. Ya, termasuk kita menuntut ilmu saat ini termasuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah ya 10 sifat yang akan mengantarkan seseorang untuk meraih tiket surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya karunia dan taufiknya sehingga kita bisa menghiasi diri kita dengan 10 sifat ini dan kita kelak akan digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah, dan kita dijauhkan dengan sejauh-jauhnya dari siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.